Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa maulana Muhammad. Sahabat wasilah zikir yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa menimpakan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, barokah sehat, murah rezeki, dan apa segala hajat yang kita inginkan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Ya Allah, apabila rezeki kami masih berada di atas langit, maka turunkanlah. Apabila ada di dalam bumi, keluarkanlah. Apabila sukar, mudahkanlah. Dan apabila haram, sucikanlah. Apabila jauh, dekatkanlah. Sahabat wasilah zikir yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur setiap rezeki masing-masing umatnya. Ada yang memiliki rezeki berlimpah dan ada juga yang berkecukupan. Baik rezeki yang diperoleh dari pekerjaan, bisnis, usaha, hingga rezeki yang datang tak terduga. Berdoa merupakan salah satu cara untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Penolong, agar kita mendapatkan berkah dalam hal ekonomi sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, berpakaian, dan kebutuhan primer lainnya. Ada beberapa doa khusus, amalan, zikir, dan wirid yang bisa kita panjatkan untuk memohon dan meminta rezeki yang lancar dan berlimpah, yang bersumber dari berbagai hadis sahih dan sesuai sunnah menurut agama Islam. Dan yang perlu digarisbawahi, ingatlah, setelah kita mendapatkan rezeki, kita harus mensyukurinya dengan melafazkan doa mensyukuri nikmat. Karena segala apapun yang diperoleh tidak lepas dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan berikut ini adalah amalan untuk meminta rezeki yang berlimpah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Doa tersebut sangat pendek, ringkas, singkat, dan bisa kita amalkan setelah menunaikan salat subuh. Amalkanlah zikir tersebut sebanyak 33 kali. Doa tersebut banyak mengandung keutamaan dan manfaat apabila kita mengamalkannya dengan istiqomah. Makna atau fadilah yang tergantung dalam doa ini adalah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda semua dan menjadikan perantara agar kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.